Salah satu aktivitas seru yang bisa dilakukan di Ubud, Bali adalah main ATV keliling sawah sampai ke area hutan yang berlumpur. Lokasi penyewaan ATV ini ada di Jalan Raya Kengetan, Singakerta, Ubud, Bali. Nah, dari sini kita harus menempuh perjalanan dengan ATV sekitar 15 menit, melewati perkampungan warga. Pura dan sawah-sawah hijau yang membentang. Kalau lagi beruntung, ditambah dengan langit cerah. Bener-bener deh, sempurna banget. Bikin lupa dengan segala persoalan hidup. Apalagi untuk anak kota macam kami, pemandangan yang begini ini tuh langka. Setelah melewati semua itu, baru deh kita sampai ke area trek yang memang sudah disiapkan untuk ATV. Hutan dengan tanah berlumpur dan aliran sungai kecil. Semua perlengkapan sudah disiapkan dari provider, termasuk sepatu boot untuk melindungi kaki dari lumpur. Ada juga pemandu yang akan siap mengawal kita dan membantu jika ada kesulitan di perjalanan. Enaknya lagi, dua pemandu dari ATV Outback Ubud Adventure ini udah tahu banget caranya ngambil angle foto dan video yang bagus. Paket lengkap banget kan? Gak kecewa deh. Berhubung anakku juga sudah remaja, jadi kami naik ATV-nya masing-masing. Tapi buat yang anaknya masih kecil, atau belum bisa naik ATV sendiri, atau juga yang takut untuk naik ATV sendiri, bisa juga pilih yang tandem atau sekalian aja sewa yang mini jeep, bisa untuk sekeluarga. Lagi-lagi Bali tuh ya, memang gak pernah gagal jadi tempat yang menyenangkan. Buat kami, Bali itu memang selalu di hati.